Tombol Diktator. Delapan belas lawan dua, memalukan. Dari kecolongan 18 angka, 15 yang kesalahan Nobita. Semua gara-gara kamu. 18 kalau dikurangi 15 jadi... 3. Tuh kan, kalau aku tidak buat salah pun tetap kalah 3-2. Jadi bukan cuma aku yang salah dong. Kalau kamu main benar, kita bisa dapat 5 poin lagi. Total salahmu 20 poin. Sudah jelas gara-gara kamu kita kalah. Jangan alasan. Masa sih? Mulai sekarang aku akan melatih kamu. Mula-mula latihan mengayun beg 1000 kali. Bagus. Tapi aku ada urusan nih. Tunggu Nobita. Tunggu kamu. Apa kamu gak mau lebih baik lagi? Aku mau lebih baik lagi, tapi aku benci latihan. Kenapa sih selalu saja aku yang disalahkan? Itu sudah jelas, karena memang kamu yang paling payah. Tapi ayo dong, kalau kamu tidak mau disalahkan terus, makanya latihan yang benar. Ayo. Jangan. Masalah sebenarnya adalah Giant. Iya benar, lebih baik kalau seandainya Giant tidak ada. Atau lebih baik aku pindah sekolah saja ya. Oh, jadi menurut kamu seperti itu? Iya, aku benar kan? Seandainya dia tidak ada. Oke, kita coba. Tombol Diktator. Diktator? Ini tombol yang diciptakan khusus untuk diktator di masa depan. Arti diktator kamu tahu kan? Seorang pemimpin yang semua pemikirannya harus dituruti oleh semua bawahannya. Tapi kalau ada yang menentang, jadinya bagaimana? Ya dihapuskan. Demi keegoisannya sendiri, dia gunakan alat ini. Siapapun yang tidak sejalan dengan dia, nasibnya akan sama. Dihapus? Maksudnya? Mereka dilenyapkan, dan semua orang akan lupa. Kebetulan. Lalat. Lalat itu tiba-tiba hilang. Iya, mudah sekali kan? Pengganggu dihilangkan saja. Kamu tentukan sendiri siapa yang pantas menerimanya. Masa menghilangkan orang? Rasanya kejam sekali. Biar aku pikirkan dulu deh. Silakan, silakan. Santai saja. Memang sih Giant itu sangat menyebalkan. Tapi kalau dihilangkan kan kasihan juga dia. Sakit. Siapa itu? Aku. Kamu seenaknya saja melarikan diri. Selain itu, menolak latihan juga. Sebagai gantinya, kamu akan aku pukul. Aku minta maaf. Itu karena sifat kamu sendiri, kan? Apa? Kamu kasar. Diam. Tunggu. Nobita, terima ini. Giant. Rasakan. Pergilah. Hilang. Dia benar-benar menghilang. Aku sudah melakukan hal yang kejam. Nobita? Kamu kenapa? Kok ketakutan begitu? Giant! Bagaimana ini? Giant menghilang. Giant? Siapa itu? Giant teman kita itu loh, Takeshi Gouda. Yang badannya besar, suka menindas, satu kelas, dan teman main kita. Memangnya ada yang seperti itu? Yang sering buat kita susah itu loh. Aku kuat dan dangerous. Akulah Giant. Itu? Kamu lucu. Masa? Ini dia, kebetulan sekali. Pak Guru, Pak Guru. Ada apa, Nobita? Pak Guru pasti kenal Takeshi Gouda, kan? Gouda? Siapa ya? Bukan siswa di kelas kita, kan? Hah? Sepertinya aku memang belum pernah dengar nama itu. Mustahil. Ikut aku, ayo. Iya. Jaiko! Nobita? Aku ingin tanya sesuatu. Soal kakakmu. Kakakku, silakan saja.
Ah, syukurlah, ternyata keluarganya ingat. Maksudmu kakakku yang ini kan? Jaiko, kalau kakak yang begitu aku juga mau. Sudah baik, tampan. Pokoknya tidak ada kurangnya deh. Kalau dia nyata pasti asik. Maksudku bukan itu. Kakakmu itu kasar. Wajahnya jelek. Kalau makan rakus sekali. Jahat. Nobita? Maaf, bohong kok, bohong. Cuma bercanda. Bukan cuma hilang, tapi tidak ada yang ingat dia lagi. Nobita! Kali ini waspada! Jangan sampai lengah! Baik! Perhatikan bolanya! Strike! Peter! Out! Kan itu bukan salahku. Sakit! Siapa sih? Suneo? Hari ini tim kita kalah. Itu semua gara-gara kamu, tahu? Kalau Giant tidak ada, Suneo yang jadi ketuanya. Sekali salah, 1000 kali dipukul. Dan hari ini, kamu pantas mendapatkannya, Nobita. Terjadi lagi. Ini mulai tidak masuk akal nih. Siap ini, rasakan, Nobita. Jangan lari, kamu. Suneo? Lagi-lagi? Ini bukan salahku. Ini sudah cukup. Aku kembalikan saja ke Doraemon. Hei, Nobita. Pertandingan tadi kita kalah gara-gara kamu, tahu? Minggir semua. Aku tidak mau kalian hilang. Kenapa jadi begini? Nobita, kamu belum kerjakan PR. Kenapa malah pergi main? Sudah deh, Bu. Aku mohon jangan marahiku dulu. Kembalikan Giant dan Suneo yang sudah kamu hilangkan. Tidak bisa. Kalau mereka sudah hilang, ya sudah. Tapi... lupakan saja. Alat yang menyeramkan. Aku tidak tahu kalau akan jadi begini. Biar deh. Nobita, dosamu itu besar loh. Kamu anak yang mengecewakan. Nobita itu anak yang berbadan jenis. Hentikan! Aku tidak sengaja menekan tombol itu. Tapi kamu senang kan menghilangkan orang-orang yang menyebalkan? Tidak! Bohong, pembohong. Doraemon juga. Hentikan! Kalian semua jangan menyalahkan aku terus. Semua, semuanya pergi sana. Kok tumben sepi? Ibu! Doraemon! Ibu! Ibu! Biasanya aku suka dimarahi kalau aku begini. Ibu sendiri begitu. Tidak ada orang. Pasti semuanya sedang main di lapangan. Aku yakin itu. Hei, aku ikut dong. Shizuka, main yuk. Shizuka, Shizuka, kalau kamu di dalam jawab aku. Cepat keluarlah. Selamat siang, selamat siang. Selamat siang, ada orang di rumah. Ada orang di rumah. Selamat siang, ada orang di rumah. Oh iya, ayah. Kenapa tidak diangkat sih? Bayanganku tidak ada. Di sini juga. Di sini juga. Di sini juga. Jangan-jangan semua orang di dunia sudah menghilang. Kenapa bisa seperti ini? Biar saja. Justru hidup sendiri lebih enak. Sekarang
aku bisa bebas. Tidak ada lagi teman-teman yang suka mengejek aku. Dan tidak ada lagi ibu yang galak dan cerewet. Mulai sekarang, aku mau apa dan kemana tidak ada yang melarang. Asik! Dari dulu aku pengen tidur di jalan raya. Mulai sekarang, ini adalah rumahku. Ini gedung yang sangat mewah. Sekarang ini adalah rumah tidur siangku. Bumi ini dan seluruh isinya semuanya adalah milikku. Akulah yang berkuasa. Banzai! Semua channel tidak ada siarannya. Sudah tidak ada orang lain sih. Walaupun sekarang aku sudah bebas mau apa saja, tapi kalau tidak ada tujuan, jadi bingung juga. Seandainya saja masih ada Doraemon, pasti lebih seru nih. Ibu! Tidak ada yang punya, jadi tidak perlu bayar. Wah, lezat sekali. Aku juga bisa makan sepuasnya. Minum 2 gelas jus sekaligus. Lalu makanan penutup yang mahal. Aku kenyang banget. Kalau yang asli kok tidak bisa ya? Aku coba dulu deh. Hap! Aduh! Yang Doraemon bilang, aku memang harus latihan. Sekarang Jayen dan Suneo tidak akan bisa lagi meremehkan aku. Aku pulang. Yang lampunya menyala cuma rumahku saja. Malam ini aku tidur dengan lampu menyala saja. Mati lampu. Aku mau telepon siapa? Tidak ada orang lain. Kembali. Siapa saja boleh. Jayen juga boleh. Siapa saja. Aku tidak kuat. Kalau sendirian terus. Kalau kamu terus egois dan mau menang sendiri, ya seperti ini yang akan terjadi. Mengerti kan? Iya, mengerti. Hah? Doraemon, kok bisa? Sebenarnya ini adalah alat simulasi yang diciptakan untuk membuat jarak para diktator kembali seperti semula. Jadi diktator sama sekali tidak menarik, kan? Nobita si payah itu latihan. Tangkap. Hei, latihan yang benar. Kalau enggak, nanti kupukul. Ayo semangat. Memang lebih seru kalau ada teman yang usil seperti ini. Suneo, ayo kita mulai latihan juga. Iya.
dia dong.